warahmatullahi wabarakatuh. Salam tercinta agung. Di kesempatan siang hari ini kita buat apa ya? Membuktikan antara Mojopahit ternak dan Mojopahit asli Bekalalang. Ini salah satu burung ternak Mojopahit ternak. Iya. Dan ini Mojopahit lokal alam. Sayang burungnya meninggal dunia. Ini asli lokal alam teman-teman. Dapatnya di kawasan ya TPK sini, di kawasan Sowan sini, di Pantai Sowan. Ini sampai tembus dubur teman-teman. Tembus dubur. Asli Mojopahit. Full buntet Mojopahit. Matinya kenapa mas? Ini mungkin nggak cocok mungkin ya, soalnya saya sering Mojopahit selalu gini, mungkin belum cocok mungkin. Siapa tahu nanti dan nanti bisa cocok dan lebih bagus lagi lah. Nah kalau yang ini ternak, ini Mojopahit ternak. Cuman bagusnya burung ini meskipun ternak, dia pas bunyinya itu waktu andan saja. Dia kalau bunyi apa dengar bunyi adzan dia langsung bunyi. Ini lokal ternak ini teman-teman. Nah bedanya dari lokal ternak Mojopahit ini ternak ya, bedanya itu dari apa, ules dan ekor. Ekornya nggak ada sama sekali putihnya ya. Dari coraknya juga kelihatan hitamnya itu agak abu-abu. Paru juga bisa, antara lokal dan ternak itu juga kelihatan. Dari kaki, kalau nggak paham ini, kalau kaki ini sudah lokal teman-teman, tapi ini burung ternak, lokal ternak, mungkin sama Mojopahit crossing mungkin ya. Dari kaki ini sudah lokal, cuman bedanya dari ekor, ekornya itu hitam semua. Kalau yang ini, yang asli lokal ini ada putihnya. Ada putihnya. Kenapa? Ini kan Mojopahit. Mojopahitan itu paling enggak masih ada ekor putihnya. Kalau cemani ya teman-teman ya, cemani lokal, saya juga belum pernah dapat atau megang burung itu cemani lokal. Mungkin dari feeling saya mungkin ya hitam semua. Hitam tapi dia tak berlurik, bahkan matanya juga hitam sama pelipisnya hitam, mungkin juga kukunya juga hitam, tapi jadi semua serba hitam mungkin dari saya ya. Tapi pasti ada ya? Pasti ada, cuman saya pribadi belum pernah dapat atau megang cemani asli lokal. Cuman kalau Mojopahit ini kol buntet, Mojopahit kol buntet itu pasti ada putihnya. Kakinya mas bro? Kakinya sudah kering soalnya mati. Sama ini teman, kakinya hitam kemarin tuh. Ini kalau nggak paham, ini pasti lokal teman-teman. Soalnya apa? Ini kakinya kaki lokal ini. Cuman bedanya dari ulus bulunya itu udah kelihatan. Hampir mirip. Cuman merahnya itu nggak ketinggalan dari ternak ya. Merahnya nggak ketinggalan. Dari ulusnya juga kelihatan. Beda. Cuman yang jelas dari ekor juga hitam semua. Ini ternak. Cuman bagusnya ternak ini dia setiap adzan manggung. Setiap adzan manggung. Enggak adzan enggak manggung. Nah, ini bagusnya burung ternak ini. Ini kalau lokal. Nah, mungkin buat pengalaman teman-teman ya. Kalau seperti ekor seperti ini minimal pasti ternak. Hitam semua seperti ini. Dan ulesnya juga dia tuh tebel besar-besar seperti ini. Udah kelihatan agak abu-abu. Kalau yang ini pekat hitamnya. Nah, kecil-kecil, pekat, beda ya? Beda. Nah, ini lokal, ini ternak. Iya, beda. Nah, semoga apa? Konten ini atau video ini buat jadi inspirasi buat teman-teman
antara lokal dan burung ternak. Jadi gak salah milih aja. Gak salah memahar. Jadi jangan sampai lah teman-teman. Apa? Soalnya kan pas pengen seneng-senengnya burung Mojopahit kok tambah ternak kan gitu. Demar mahal-mahal tambah buang-buang uang. Mungkin kecewa juga. Kalau yang ini cuma kalau ini Raja Wono teman-teman. Rojowono kakinya full bagus kanan kiri mantep, burungnya juga besar, ulesnya agak gelap ya, coraknya itu mantep. Ini manggungnya pasti lumayan. Oke, sekian video dari kami, semoga bermanfaat antara ternak dan lokal alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.